warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, hari ini saya berada di PLN ULP Majalaya Kota. ULP. ULP tahu, Pak? Unit Layanan Pelanggan. Unit Layanan Pelanggan Rayon Majalaya Kota. Ini bersama Mas siapa, Mas? Danila. Mas Danila. Ini samping kanan saya, Akang Beni Budiansyah. Beni Budiansyah. Oke. Hari ini saya sedang silaturahmi di Rayon Majalaya Kota. Mas Danila tugas di sini sejak kapan nih, Mas? Saya sejak November 2019. November 2019, sudah hampir 1 tahun lebih ya, Mas ya? Ya, lebih. Iya, udah 1 tahun lebih. Artinya di Majalaya udah 1 tahun lebih. Mas, apa sih suka dan dukanya di PLN Majalaya ini, Mas? Ya, Majalaya Kota cukup padat ya, cukup padat karena kita wilayah sampai dengan Paseh, Ibun, dan Pacet hingga perbatasan dengan Rancaikek hingga Ciparai ya, Mas, itu ya wilayah kerja kita. Nah, ini di sini kita menghadirkan petugas pelayanan teknik yang siap melayani pelanggan 24 jam non-stop. Siap melayani pelanggan 24 jam non-stop ya. Mas, ini kan di tengah pandemi ya, Mas Danila, tentunya juga masyarakatnya bayar terhadap hesenya susah gitu ya. Jadi rada susah karena memang kondisinya seperti ini. Kira-kira kiatnya, Mas Danila, untuk supaya pelanggan itu bisa ini seperti apa, Mas? Yang pertama, sesuai dengan instruksi dari pemerintah ya, ataupun dari PLN pusat, kita memberikan yang terbaik terkait tenaga listrik untuk para pelanggan kita. Harapannya pelanggan membayar listrik tepat waktu, paling lambat tanggal 20 tiap bulannya untuk menghindari pemutusan, karena di perjanjian jual beli tenaga listrik jelas kalau melebihi tanggal 20 sebenarnya untuk dipadamkan. Ada satu peringatan artinya, ya, peringatan dipadamkan bukan dibongkar ya. Dipadamkan saja ya. Artinya masyarakat untuk dapat menikmati listrik pembangkit listrik negara ini maksimal tanggal 20 mesti sudah terbayarkan. Nah, itu tentunya seperti itu. Ya memang di tengah pandemi ini memang orang susah nih, Mas ya. Tentunya kita juga dengan cara humanis dong untuk melakukan mengedukasi kepada masyarakat supaya bisa bayar tagihan listriknya, seperti itu kira-kira, Mas ya. Nah, ini samping kanan ini Mas Beni. Ini kalau saya lihat ini dari tadi keturunan mana nih, Kang? Sunda asli. Asli Sunda. Iya, kalau saya lihat ini seperti keturunan Korea nih. Coba buka dulu sedikit, buka sedikit, enggak apa-apa. Nah, ini ternyata memang kayak turunan Korea. Korea apa Cina ya? Korea. Sunda. Nah, Mas Beni, Akang Beni weh ya. Iya, betul. Kang Beni asli orang mana sih? Saya asli dari Desa Sudi, Pak. Desa Sudi? Betul. Oh, berarti masih wilayah Kecamatan Ibun ya. Mas Beni, apa sih suka dukanya di pelayanan teknik, Mas? Baik, untuk suka dukanya itu banyak ya, Pak. Untuk sukanya kita melayani masyarakat harus dengan cepat. Nah, ini saya lihat nih perlengkapannya memang sesuai dengan peraturan, Mas ya. Ini APD-nya apa saja? Yang pertama helm pasti, terus tetap digunakan sarung tangan. Udah siap ya, sarung tangan udah. Terus sepatunya juga safety ya. Tapi Mas, helmnya memang helm kayak begini ya? Iya, betul. Tapi nggak boleh pakai motor kan kayak begini? Nggak boleh. Nggak boleh, nanti dibilang sama polisi. Iya, betul. Oke, Mas Beni, ya kan, ini kan di musim hujan nih, ya kan? Betul. Tentunya selain perlengkapan ini ada jas hujan juga ya? Ada jas hujan. Itu sering kita itu karena padam listriknya karena apa biasanya? Biasanya itu kalau padam biasanya dari binatang, Pak. Dari binatang. Dikumahakan ya, Teteh. Biasanya binatang yang seperti kukang, Pak. Kukang. Kalau tengah malam itu. Oh, ngerogotin gitu. Naik ke tiang. Kena ke jaringan listrik dan meledak. Meledak. Si kukangnya mati apa enggak? Ada yang mati. Kalau mati kita masih ketemu, kalau masih hidup ya kabur. Nah, Akang sendiri udah anti setrum enggak? Enggak, Pak. Maksudnya dipegang kuat juga enggak? Enggak juga. Enggak. Ada SOP-nya. Ada khusus. Kalau yang sentuh langsung itu PDKB. PDKB. Dalam keadaan bertegangan. Oh. Kalau rekan-rekan ini di sisi 20 kafe.
sampai batasan TM, tapi sebelum ketika ada mencari gangguan seperti itu, karena kita bekerja di 20.000 volt ya, 20.000 volt. Pasti kami selalu memastikan selalu ada briefing pagi. Briefing pagi. Selalu menggunakan APD karena kalau anggota tubuh kita ada yang luka atau hilang kan nggak ada spare partnya kalau mau. Iya. Helm, pastikan helm, sarung tangan kan. Ketika mengecek jaringan pastikan tidak bertegangan. Kalau kita ada pekerjaan di tegangan menengah. Tegangan menengah ya Mas ya, berarti ya. Oke, Kang. Ini kan misalnya ada tiang roboh terus padam, kita yang turun ya? Betul, kita cek ke lokasi dulu kalau betul bantuan, nanti ada tim khusus ranger dari region nanti. Dari area. Jadi artinya kita ngecek lapangan dulu. Kita piket 24 jam atau berapa lama, Mas? Kita piket itu di shift ya, Pak. 8 jam. 8 jam, 8 berarti 3 kali ya? 3 kali. Kalau polisi mah 24 jam. Beda ya? Iya, Bang. Oh. Kang Beni, ya kan? Artinya tentunya untuk bisa masuk tim teknik itu Kang Beni sekolah naon eta teh? Kebetulan saya dari lulusan SMK. SMK listrik. SMK perlistrikan? Iya, betul. Perlistrikan. Pernah kesetrum nggak, Kang Beni? Sering, Pak. Sering? Ke makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari? Pantesan jadi bodas. Jadi sering kesetrum, Mas? Hitam, Pak, kalau kesetrum. Kalau ini, Pak, ada turunan. Padahal orang itu hitam, Mas. Harus sering kesetrum aja nih, Pak. Oke, Mas Beni, ya kan? Ini kan, ini komandan tertinggi berarti Mas Daniel di sini. Gimana nih terhadap beliau nih? Ya, orangnya terbuka. Terbuka, terus? Baik? Ya, baik. Selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan. Nah itu ya tugas kita sebagai manajer atau pimpinan mengingatkan kepada bawahannya, Mas ya. Kita juga sama nih, ya kan. Berhati-hati di lapangan. Yang penting utama keselamatan kita, kan gitu ya, Mas ya. Oke. Barangkali Mas Danila, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang PLN Majalaya Kota, rayon Majalaya Kota ini? Masyarakat mohon bantuannya. Yang pertama yang tadi yang pertama, tertib membayar listrik. Tertib membayar listrik. Yang kedua, tolong bantuannya kalau ada info-info di lapangan ketika padam, baik ledakan, dan kira-kira listrik, silahkan dilaporkan ke kami. Terus buat adik-adik, tolong jangan bermain layangan dekat jaringan tegangan menengah. Itu bahaya, Mas ya? Bahaya sekali, Pak. Ya, untuk korban ya udah. Cukup banyak ya. Karena itu 20.000 volt, sedangkan kalau yang di rumah itu 220 volt. 220 volt ya. Ya. Terus? Bermain layangan, kemudian hindari membangun bangunan mendekati jaringan. Hindari. Kayak jaringan itu ya? Kalau jaringan listrik ya agak jauh. Jauh. Jaraknya berapa meter tuh, Mas? Kurang lebih 3 meter. 3 meter. Jangan terlalu dipepetin. Jangan terlalu dimepetkan. Nanti itu sangat berbahaya, dan untuk yang sedang bangun. Koordinasi sama kita supaya penempatannya dan bisa lebih safety ya. Nah itu kemudian yang memiliki pohon yang dekat jaringan, kita dari PLN Majalaya Kota minta maaf apabila ada pemangkasan, baik mungkin telat izin atau seperti apa. Itu terkadang itu pohon itu mengganggu mengganggu jaringan kita, karena yang bagus adalah jaringan PLN yang kabel 3, Pak, yang kabel 3 itu kabel jaraknya 3. Kurang lebih 3 meter. Atas 3 meter, kanan 3 meter, kiri 3 meter, dan bawah 3 meter. Karena apabila terkena pohon dan ranting seperti itu akan membuat padam. Mungkin sekali padam bisa satu main line, bisa berkilo-kilo ya. Bisa sampai satu kecamatan juga bisa. Mohon bantuannya untuk para masyarakat. Jadi himbauan dari manajer rayon Majalaya Kota itu, yang pertama tepatlah bayar listrik. Nah, yang kedua jangan main layang-layang. Ketika membangun juga harus dekat dengan hari komunikasi sama kita. Yang paling akhir tentunya banyak yang nyuri-nyuri itu, Mas ya. Itu yang nyuri-nyuri itu mohon juga jangan dilakukan, karena itu merugikan juga negara. Yang jelas kalau nyolok ya, bahasanya nyolok ya, ini mencolok listrik langsung tanpa APP atau secara resmi, itu jelas ya membahayakan. Membahayakan yang pertama bisa terjadi kebakaran, tersetrum ya, tersengat aliran listrik, dan
sesuai dengan MUI ya, bahwa mencuri listrik ada tindakan tidak ya, pidana, tidak pidana dan juga bisa berdosa dihukum. Ya bisa dihukum. Oke, okay. Untuk ini juga masyarakat bisa mengkonsumsi New PLN Mobile. Ada New PLN Mobile di PLN Majalaya Kota, silakan. Silakan. Nanti bisa diambil di dari Play Store ya. Dari Play Store nanti bisa melihat New PLN Mobile. Ya, bisa lihat tagihan listrik, bisa beli token, macam-macam. Macam-macam bisa di sini semua. Nah, itu ternyata sudah komplit nih, sudah inovasinya sudah maju di PLN, artinya kita bisa melihat kita satu bulan habis berapa sih? Nah, gitu kan? Itu. Nah, orang Yantek sendiri kira-kira pengennya apa nih himbauannya nih? Ya sama seperti itu. Oh, sama mah itu cuma Akang Bini bisa ngomong Korea tuh. Enggak bisa. Nah, itu bisa enggak karena lahir di Sudenya. Nah, intinya sih tetap ya kita jalin komunikasi dengan kepolisian dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai dan kondusif. Amin. Pokoknya PLN Majalaya Kota sukses deh.